Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Rahadita Marsha Ariko. Pasti gak asing lagi kan dengan Sakrasco Simulator. Kira-kira gimana ya kalau dijadikan squishy tag? Nah, jadi di video kali ini aku mau bikin Sakrasco Simulator squishy tag. Jadi apa aja tagnya? Let's get started. Tag yang pertama, squishy yang berhubungan dengan bunga, karena sakura adalah nama bunga yang berasal dari Jepang dan dibangga-banggakan oleh warga negara Jepang. Aku ada squishy flower. Next, tag yang kedua, squishy yang berhubungan dengan sekolah. Kenapa? Karena Sakura School Simulator, kata keduanya adalah school, yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah sekolah. Jadi kali ini aku pilih squishy yang berhubungan dengan kelengkapan sekolah. Aku ada squishy pensil. Tag yang ketiga adalah squishy perempuan, karena di Sakura School Simulator kita bisa menjadi karakter perempuan ya guys. Aku punya squishy Miss Kawaii. By Pejoni ya. Tag yang keempat yaitu squishy laki-laki, karena kita bisa menjadi sebuah karakter laki-laki di dalam Sakura School Simulator. Aku punya squishy polar bear, ini yang boy ya. Jadi teman-teman, yang bearsnya itu tuh kayak gini, ini tuh yang boy. Next, tag yang kelima, squishy hewan peliharaan, karena biasanya kita mempunyai hewan peliharaan ya guys. Biasanya itu kayak di rumah itu ada dog dan cat ya guys. Jadi aku punya, aku pilih ini mana sheep untuk hewan peliharaan, kok jenis kambing gitu ya guys. Ini packaging bagian belakangnya. Tag yang keenam, squishy berbentuk rumah, karena di Sakura School Simulator banyak rumahannya ya. Jadi aku pilih squishy beer house. Yang ketujuh, squishy alat transportasi, karena biasanya tuh banyak mobil yang lewat-lewat gitu guys, lewat dan tiba-tiba tuh langsung sup nabrak gitu guys. Jadi aku squishy cat car. Cat car ini dia kucingnya ya guys. Udah squishy car aja deh. Terus warna kuning nih guys. Next, tag ke-8, squishy yang berasal dari Jepang, karena Sakura School Simulator itu berasal dari Jepang ya guys. Aku punya squishy Aizen Toast ya. Toast. Ya guys, squishy Jepang ya guys tulisannya guys. Bagian belakangnya guys. Next, tag ke-9, squishy yang memakai kostum, karena di Sakura School Simulator sebelum bermain kita bisa memilih-milih kostum yang akan kita pakai untuk bermain nih guys. Dan aku punya squishy panda. Jadi guys, ini tuh pakai kostum banyak lagi itu, dan ini tuh princess. Tag ke-10, squishy makanan khas Jepang. Ya, jadi
aku punya squishy sushi. Sushi. Oke, segitu dulu sudah dari aku. Jangan lupa untuk diklik